Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dipilih sebagai timbalan Perdana Menteri. Dalam Kabinet Baharu Kerajaan Perpaduan yang diumumkan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Dalam sidang media hari ini, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut menamakan Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, Datuk Seri Fadilah Yusof, sebagai timbalan Perdana Menteri kedua. Beliau mengumumkan demikian pada sidang media pengumuman barisan kabinetnya yang disiarkan secara langsung sebentar tadi. Anwar pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-10 memaklumkan akan melantik dua timbalan Perdana Menteri masing-masing bagi mewakili BN dan gabungan parti Sarawak. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan dipilih sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelantikan Ahli Parlimen Rembau itu diumumkan Perdana Menteri pada sidang media khas di Putrajaya malam ini